Meski terlihat lengang dari hari sebelum lebaran, namun kini pada H+2 Idul Fitri, harga daging ayam di beberapa pasar tradisional Palangkaraya masih mengalami kenaikan. Daging ayam ras yang semula pada H-1 lebaran dijual dengan harga Rp26.000, kini malah naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Rumsinah, pedagang ayam ras, mengatakan, daging ayam ras kini masih mengalami kenaikan disebabkan banyaknya ayam yang dibeli dari luar daerah Palangkaraya. Banyak yang mati saat musim kemarau akibat kepanasan. Menurutnya permintaan akan daging ayam ras kini malah bertambah. Daging ayam sekarang masih tinggi harganya, Bu? Masih tinggi, masalahnya musim kemarau nih, Tang. Jadi ayamnya cepat, banyak yang mati, olehnya harinya panas. Terus kalau permintaan sendiri gimana? Permintaan lebih banyak ketimbang hari-hari kemarin. Walaupun daging ayam ras masih mahal, namun para pembeli tetap membeli daging ayam. Karena di samping diperlukan untuk konsumsi tiap hari, untuk mencari pedagang yang menjual harga murah sangat sulit. Tim Liputan, Borne TV.